Halo, selamat siang teman-teman. Ini suasana di Leuwibolang pada saat hari raya Idul Fitri ya, pada saat Lebaran. Ramai yang bolak-balik melewati Rakit Kolang. Di mana, Mang? Boboran. Di rakitnya pun teman-teman antri. Mas ya? Eku amat sih. Anjir, ngelegek nih. Mana waduh dong? Ada di rumah. Rek pun tak. Hah? Mual. Ulin tadi ya. Hari Lebaran berhenti dulu mancing ya teman-teman. Dari sana masih banyak motor yang datang teman-teman. Dan di sana pun wapeng cair. Untuk melewati rakit ini bayar cuma 10.000 ya teman-teman. Kok ngeboran siam? Kemana Den? Hah? Kemana? TB. Mantap liburan. Ha guys. Hah? Non. Nadin. Dah siapa ya motor Nadin? Oh, kena mobil. Muara. Baik mau ya. Tarik terus peng, baru can. Ngeren wah peng narik. Nah teman-teman yang pada pemboran ke keluarganya, yang dari 30 Gunung Tilu, yang dari Cimapar ya belak balik, sini turun, ini naik. Oh, antri. Terus naik. Kuat lu. Kita power. Hati-hati di perjalanan. Ini kawan-kawan ini AMC Community. Mantap. Subrek. Oke. Subrek. Nama channelnya Rizwan TV. Oh, masih banyak masih antri teman-teman. Kasihan wah peng. Dari pagi sampai sekarang belum berhenti narik. Alhamdulillah. Ini airnya kecil ya teman-teman. Bisa yang suka nyero mancing dan lain cocok ini. Anjing kota nak kelok dewe. Sampai antri ya teman-teman. Mungkin rakit ini rakit terakhir ya sekarang ya 2021. Karena untuk lebaran tahun depan itu pakai jembatan itu ya. Mungkin sudah selesai untuk operasi rakit. Mungkin tahun sekarang ini terakhir ya teman-teman. Lebaran tahun sekarang terakhir ini rakit ya.
karena tahun depan sudah pakai jembatan gantung yang itu tuh, pasti sudah selesai. Oh, masih antri teman-teman. Tabrak dia sebelah tak itu. Berimantan metal tua, gancang. Oh, mesti tiga jebur kayak can hafal. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat teman-teman. Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini suasana di Cikaso Bolang. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya channelnya Rizwan TV. Sekian dari saya. Nah, nak. Oh, siaran langsung. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bob Oke untuk Lebaran tahun sekarang. Alhamdulillah setelah diamati hari ini ada peningkatan para penyeberang dibanding dengan tahun yang lalu. Tahun lalu kebetulan hujannya terus-terusan dan hanya ada kemarau satu minggu menjelang Lebaran. Tapi sekarang mungkin udah hampir satu bulan ada beberapa kali turun hujan, kebanyakan malam hari dan tidak sampai ke lokasi ini. Sebab kendala di daerah ini adalah untuk mereka-mereka yang turun ataupun yang naik itu karena kondisi jalan yang licin. Mungkin untuk tahun depan pengendara atau mereka-mereka yang melintas ke Cikaso Bolang ini akan berkurang. Sebab di sana sudah terbentang beberapa seling untuk menyimpan papan-papan sebagai tempat lintasan. Mungkin di tahun depan jembatan baru sudah selesai ya. Sudah selesai. Sebab diperkirakan untuk pengerjaan papan dengan waktu satu minggu lah. Duh, mau tipuk tuh nas. Sekarang pekerjaannya Misang. Masih dalam proses ya. Rumahnya masing-masing mungkin Sabtu atau Minggu ya ke sini untuk penyelesaian kembali. Amin. Jembatan. Mudah-mudahan jembatan ini cepat selesai dan amin. Cepat selesainya didukung oleh kita semua. Amin. Khususnya ya, warga ini membantu proses pengerjaan. Nah, dan proses pengerjaan untuk masyarakat hanya membantu nanti yang kira-kira ada pengecetan. Ini masa iya sama para pekerja bisa dibantu oleh kita. Dan mohon dukungannya untuk dana karena ini masih punya beban bagi masyarakat yaitu kekurangannya dana atau belum terkumpulnya dana. Yaitu direncanakan katanya ini dari pemerintah desa khususnya Kades 10.000 untuk apa? Proses pengerjaan membutuhkan papan untuk selesai jembatan dan membutuhkan bahan bakar untuk pengelasan. Itu saja tanggung jawab kita di samping bekerja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih buat Bob Oke sudah menyampaikan kesan dan pesannya ya. Semoga jembatan Kaliang Bolang cepat selesai ya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton di channelnya Rizwan TV. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.